Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penuntun yang dikasihi, sambungan daripada huraian kita yang lalu, kita telah menegaskan bahawa misi Islam ini adalah misi pembebasan, misi penjernihan jiwa manusia, pemikiran manusia, hati budi manusia, dan misi takwa serta misi yang berkaitan dengan keimanan dan menumpaskan kekufuran, kesyirikan, kemurtadan dan segala-galanya. Karena manusia tidak akan menjadi merdeka sekiranya mereka menjadi hamba, hamba wang, hamba efrit, hamba hantu, hamba kuasa, hamba kursi, hamba negara, hamba wanita dan berbagai jenis hamba lagi. Mereka yang tak mahu menjadi hamba Allah pasti akan terjerumus menjadi hamba, sama ada menjadi hamba nafsu atau hamba duit atau hamba kekayaan atau hamba kebendaan yang dia sangat merinduinya dan sebagainya. Oleh sebab itu, manusia yang hidup memperhambakan diri kepada objek-objek selain Allah ini, mereka menderita, mereka akan hidup sengsara, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dan misi puasa ini adalah antara lain untuk membebaskan manusia dari kebutaan. Kaum muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan bahawa orang-orang yang mendapat hidayah, itulah orang-orang yang akan mendapat petunjuk. Ya, mereka ni akan menjadi celik, insan yang sedar, yang insaf, yang memahami hakikat kehidupan dan tugasnya sebagai insan di dunia ini. Mayyahdillah fahuwal muhtadi, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 97. Wa mayyudlil falan tajidalahu falan tajidalahum awliya, siapa yang Allah sesatkan, kau tidak akan temui untuk mereka itu penolong, penyokong selain Allah. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan, dan kami akan himpunkan mereka dalam keadaan tersembam di muka mereka, dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan pekak, dan tempat mereka adalah neraka jahannam, ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali neraka jahannam itu hilang keupayaan apinya, akan kami tambahi lagi dengan nyalaan api yang berganda-ganda. Jadi bermakna mereka yang tak mau mengikut dasar-dasar ketuhanan, ajaran ini bawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rasul terakhir kepada manusia dan jin, mereka ini akan hidup di dunia ini pun mereka akan hidup sengsara seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat yang lain. Mengkana fi hadhi a'ma, siapa yang di atas dunia ini dalam keadaan buta, membutakan matanya, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, dan dia akan di akhirat kelak akan lebih buta lagi dan lebih menyasar sesat seperti mana yang disebutkan dalam surah yang sama ayat 71-72. Jadi ini bermakna bahawa manusia dengan berpuasa, dengan mengikut ajaran Islam, ajaran Islam tentunya bukan hanya puasa. Islam ada mempunyai rukun yang lima, ya, kita ada syahadat, kita ada salat, kita ada puasa, kita ada zakat, kita ada haji, bahkan ada lagi mekanisme ataupun ajaran-ajaran yang lain, kaedah-kaedah yang lain untuk menjernihkan diri, membentuk di mendidik jiwa dan sebagainya, seperti zikrullah, mengingati Allah, seperti membaca Al-Quran, seperti berdoa, seperti berkorban, ya, bersedekah, menunaikan umrah, bersedekah, memberi makan dan jamuan kepada orang fakir miskin dalam bulan Ramadan dan sebagainya, berkata benar dan sebagainya. Ini semua adalah
perkara-perkara yang membebaskan manusia daripada kebutaan, daripada kebutaan seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah dalam sejarah seperti kaum Nuh, adalah dianggap sebagai golongan yang buta. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 64, fakadzabuhu faanjaynahu walladheena ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladheena kadzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Mereka mendustakannya, lalu kami selamatkan Nuh dan yang bersama-sama dengannya dalam bahtera, dan kami tenggelam dan karamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Justru mereka adalah kaum yang buta, yang membutakan matanya. Jadi inilah suatu perkara yang perlu kita hindari, dan insya Allah kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.